Oke, buat kalian yang masih ngebug di UKS setelah lawan Rafael, kayak gini guys. Jadi itu memang bug ya, kata Bang Livander. Jadi itu di versi 1.15 kalau nggak salah. Nah, tapi Bang Livander udah update gamenya ya ke versi 1.17 ya. Langsung kalian cek aja di Play Store. Oke, langsung kita coba lagi setelah kalah lawan Rafael ya. Kita coba lagi apakah masih ngebug kayak tadi. Harusnya sih udah enggak ya guys, karena di tulisan update-nya itu ngebenerin bug katanya, oke? Harusnya sih udah nggak ngebug guys, oke? Langsung aja kita cek ya. Kita cek nih, udah masuk UKS lagi. Kayaknya sih nggak ngebug guys, semoga aja nggak ngebug ya. Oke, kita cek dulu. Oke, udah ngebug nggak nih? Ngebug kah? Ketikan guys, ngebug nggak? Wah, ngebug nggak guys? Kira-kira guys? Wah, nggak ngebug guys. Ternyata habis kayak tadi tuh ngomong sama Bu Siska ya, si suster di sekolah teman-teman. Ternyata nggak ngebug sih. Kirain ngebug lagi guys. Aman lah kalau gitu. Oke. Nah udah, kita selesaiin percakapannya sama Bu Siska dan apa tuh? Masih sakit kata si ini ya, kata si Ucok. Berarti sakit banget guys, damage-nya si Rafael, bener guys. Oke, dan questnya selesai ya, kita bakalan dapat 85 gems dan 25.000 gold. Nah, di situ juga diterangin bahwa untuk story-nya selesai sampai di sini ya, tapi nanti bakalan di-update lagi di updatean selanjutnya. Nah, udah deh, kalian udah bisa mulai cari easter egg lainnya dan coba grinding buat next update ke depan ya. Oke guys, buruan update sekarang.